Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para subscriber dimanapun anda berada ya. Kali ini kita akan bahas penyebab oli nggak bisa nyembur ya, yang mengakibatkan noken as sama temparnya aus ya. Seperti ini ya teman-teman ya, ini aus ya. Selain menimbulkan suara berisik, dapat juga engkolnya berat, terus nggak bisa langsam ya. Ini tempernya juga aus. Kita cari penyebabnya ya. Pembongkaran sengaja tidak saya rekam untuk mempersingkat video ya. Kita cek saringan oli ya, saringan olinya bersih. Kemarin pas bongkar ini sini olinya sampai sini ya, tapi nggak bisa nyembur. Kadang tersumbat di bagian sini. Ini dirocok gini ya teman-teman ya, sampai tembus sini. Kelihatan ya dari sini, kadang tersumbat kotoran. Untuk pengambilan kotoran itu semalam udah saya ambil ya kotorannya di sini. Ternyata ini ya teman-teman ya, ada penyumbatan. Ini kita ambil ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini goyang ya. Ini gak ada semacam. Nah ini ya, ini yang menyebabkan oli tidak bisa nyembur ya. Kita rojok sekali lagi teman-teman ya. Bagian yang perlu dicek adalah saringan olinya harus dibersihkan. Kemudian pompa oli kadang ada kotoran di sini yang nyelip ya. Ini kemarin bersih ya. Terus gear oli pom yang sebelah kiri sana kemarin sudah saya cek masih bagus. Mudah-mudahan hanya ininya saja yang tersumbat ya, lubangnya ini. Lanjut kita pasang aja teman-teman ya.
pemasangan ini sebaiknya kita skip dulu aja untuk mempersingkat video teman-teman. Ini pemasangan udah selesai teman-teman ya. Kita isi olinya dulu. Kita coba hidupkan ya teman-teman ya. Memang kalau oli nggak bisa nyembur itu harus dicek semuanya ya, mulai dari sini saluran, terus pompa oli, saringan pompa oli, terus sebelah kiri ger oli pompnya juga dicek. Jadi kemungkinan 4 hal tersebut ya. Kalau pompa oli jarang rusak ya untuk C series ini, jadi hanya itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.